rumah. Oma, kita punya challenge. Lu ambil. Buat siapa? Bye bye sariawan coy. Ini gue. Ada pertanyaan di situ aja. Gue kasih siapa? Gue. Udah gak puasa makan dulu. Nih. Saya minumnya drink beng-beng, gak ada yang lain. Kalau minuman lu sedia ya. Drink beng-beng terus. Raffi Ahmad. Pulang ke rumah tapi gak bisa istirahat. Atau gak pulang ke rumah tapi bisa istirahat. Pulang ke rumah tapi gak bisa istirahat karena gue selalu pulang ke rumah. Coba baca, Oma. Baca pakar ekspresi. Oh, pakar ekspresi. Pakar ekspresi. Ya. Bapak Popai. Mbak Popai ya. Popi. Ya kan itu Popi kan yang sana, aku Mbak Popai. Kalau dari saya lihat dari gerakan bibirnya Nagita pada saat Raffi bilang pulang ke rumah tuh agak naik sebelah kanannya. Oh iya? Ya. Gini. Itu menandakan kayaknya dalam hatinya tuh ada kecurigaan. Nah. Dia gak pernah mencuriga, dia hanya menerka-nerka sambil lagunya. Menerka-nerka. Terakhir menerkam ya. Dia tawakal, dia tahu. Gigi, tapi menurut Gigi bener gak? Emang nih orang selalu pulang ke rumah bener. Tanya gue mah apa-apa ngabarin. Hei, jangan ditanya dia, lu kenapa lari kasih mulu. Jangan ngegas, Bang. Jangan ngegas, Shay. Sabar, Shay. Sorry, Bos. Ngegas mulu. Iya, kalau lagi bulan puasa gini ya jarang pulang. Karena kerja. Kalau hari biasa juga. Kalau hari biasa. Jarang juga. Kalau hari biasa jarang juga. Hei. Iya. Bini lu lagi ngobrol sama cewek. Kaca ini mah gue mah biasa. Gue mah udah tahu, dia mah udah tahu. Gue mah sama cewek-cewek no problem. Yang penting gue jalan ke cowok. Gue bawain rapatan, gue kasih balok ah. Biar dia datang ke sini. Iya, pancangan lagi dibalok bapaknya. Let's go. Pertanyaan berikutnya. Ayo, pertanyaan lanjut. Raffi. Saya lagi. Kok saya terus ya? Ya iyalah. Emang buat kamu dong. Padahal Nagita loh yang banyak kesalahannya. Wah, iya. Hei, makan dulu kerja. Tahu lu. Apa? Munyah mulu lu. Susana. Heli. Waduh. Gigi suka ngeliatin enggak dia suka godain Heli loh. Heli. Tahu, tapi enggak apa-apa Heli cantik. Oh, Heli. Beautiful. Damn. Kalau gua mirip laki gua gitu gua gerawok mukanya. Nah, gitu. Sonarika cantik, Erika cantik, Kunal ganteng. Lu gua bingung lu cantik atau ganteng ya? Ini cantik. Yang gak cantik cuma satu. Siapa? Hati lu gak cantik. Orang banyak yang bilang cewek-cewek Thailand yang ini cewek mana? Cewek-cewek India ini cewek Thailand gitu ya? Jadi orang masih sakit. Iya ya. Pertanyaannya, ayam. Teman gua lu. Hajar gak? Teman gua sebarangan lu. Cewek Indonesia, cewek India ini. Ini cewek mana? Cewek Thailand. Eh bukan cewek, cowok. Oh iya. Pertanyaannya. Buat siapa? Oke, buat Raffi lagi. Ya. Pilih bangun. Woi, diam woi. Woi, berisik nih, sini woi. Lu kata main-main di sini. Pilih bangun pagi-pagi buat antar rapatan sekolah atau bangun pagi-pagi buat ambil job syuting? Syuting lah. Enggak, gua mendingan pagi-pagi bangunin anterin Rafathar anak gue. Oh. Gua enggak butuh kerja lagi karena hidup gua hanya untuk anak gue, Rafathar. Hati-hati kalau ngomong. Iya, maksudnya butuh kerja. Butuh kerja. Maksudnya biar lagi saya jawab. Jangan panik. Emang bener setiap malam dia ngomong gitu, besok paginya dia tidur. Tapi bukan enggak butuh kerja, aku lebih Rafathar prioritas lah. Jangan ngomong gitu. Tadi salah ngomong. Diaminin kejadian loh. Jangan jatuh jadi gembel loh entar. Ayo, dia makanya enggak boleh hati-hati ngomong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Orang lagi challenge pertanyaan lagi. Rapi, rapi. Tunggu dulu guys, nih. Orang lagi challenge sama bininya, dia ngegodain cewek India. Ini namanya silaturahmi. Yes, Kunal, my brother. Lantangnya bukain dong. Ngaco lu, ah. Sini lu udah kalau ke tempat India salamin, supaya emang pojokan di sini. Iya, ditain lantangnya. Tambahin bumbu. Ayo, satu lagi. Ambil. Satu lagi. Hah? Ambil. Cepetan. Grauknya ganas juga anda ya? Gak ada loh. Habis ya? Udah habis. Ada guys. I'm sorry, it's empty. Ada. Habis. Hey, lu ngapain sih? Mau makan. Mama. Pertanyaannya. Kayak Raffi Ahmad. Pilih anterin Nagita ke salon atau nemenin main Rafathar? Saya lebih pilih mainin Rafathar. Nganterin Rafathar main. Kalau ke salon mah dia bisa sendiri, kamu udah gede. Kalau gue mah mendingan ke salon sama bini gue. Bini lo di luar, di mobil, lo mani pedi. Di dalamnya gue tahu. Iya.
itu bagus tandanya. Bini gua pakai daster, gua pakai daster. Itu saling membantu. Emansipasi, say. Saling membantu jualan istri. Tapi lu pakai terus. Kode tadi gua yang ditanya, gua boleh enggak nanya kena Gita? Boleh. Lebih baik kamu mengantar Rafathar pagi-pagi ke sekolah atau menemani suami kamu kerja seharian full? Jawab. Mengantarin Rafathar? Kenapa? Kalau Rafathar kan masih kecil, kalau dia udah gede. Ini bukan Heli. Ngapain lu ke Heli? Ngapain ke Heli? Itu Mimin juga sendiri ya? Heli juga gak mau nganterin kamu. Lu tau gak? Si Heli ngomong gini, crazy. Bukan, dia gak ngomong crazy. Disgusting. Enggak lah, gue mah ini mah bercanda, gue mah. Tapi yang sebenarnya gak bercanda apa? Iya benar. Ya, aku ucapin terima kasih ya, kamu selalu baik buat aku. Mudah-mudahan kamu terus baik untuk aku terus. Dan kamu tetap menjadi yang baik buat aku ya. Amin. Ini aku serius. Tuh, giliran gue ngomong serius. Giliran serius, kita gak percaya. Giliran gue ngomong serius. Udah, gak percaya. Ya tapi tadi acting apa beneran ya? Saya beneran. Tapi gue liat mati. Heli! Heli lagi, ini lagi baru maksudnya. Ini mau. Ya udah pasti Rafi, ya. Nagita terima kasih ya. Sama-sama. Sudah ngasih kita makanan. Banyak berkah, banyak sehat, banyak abang-abang semua. Amin. Abang semua. Pokoknya terima kasih ya, berkah ya. Berkah ya, semoga sama. Rezekinya makin banyak. Amin. Ya. Tapi di studio lagi rame tuh. Studio rame. Coba lihat. Siapa di studio, guys? Halo.